pegang pegangan ini. 3. Ayo guys, hari ini aku mau ya. Oh no, 3. Karena ayahku mau potong rambut sama aku. Oke guys, dekep dekep pindah kita ini ya. Dekep. Ayo guys, kita lihat sana. Kita lagi cari salon potong rambut ya bang ya. Yang ini kita mau cari. Mana daun-daunan? Karena rambut kita udah panjang ya bang. Tapi di mana potong rambut? Itu ada kayaknya tuh bang. Tuh. Wah, itu ada bang. Nih. Ada. Wah, Peterson Salon bang. Ada Peterson. Ini saudaranya Peter Pan bang. Ya, apa anaknya Peter Pan? Iya. Son itu anak. Iya, berarti ya itu yang punyanya Ariel Peter Pan. Iya, ayo bang, kita masuk. Oke guys, kita cobain nih salon ini. Namanya Salon Peter Pan. So, ya guys, harganya, tekep ya. Tekep. Harganya juga sudah terpampang di situ. Habis. Tidak ada tipu-tipu, oke? Pastikan kena rambut kita ya, panjang. Tekep. Oke guys, tekep dari kita. Okay. Ayo tekep. Ya, oke guys. Ternyata salonnya penuh. Penuh ngantri karena PPKM dibatasi ya. Cukup penuh ya. Ngantri. Lihat, karena memang mungkin potongannya bagus ya. Salonnya ini bagus mungkin. Oke. Okay. Tapi jangan lupa ya, guys. Ditono. Ayo enggak, tekepnya akan enggak dimulai. Oke, sekarang ayo, karena salonnya penuh, sekarang kita kemana bang? Kita cari kuliner ya bang. Oke, siap. Terus ikutin kami. Ya, dari tekep. Halo guys, oke. Ayo guys. Ah, tadi kita udah keliling-keliling, muter-muter. Mau potong rambut tadi kita ya bang ya, cuman salonnya, waduh, salonnya rame banget guys. Nih, sekarang mungkin kita lagi isi perut dulu, tangki kita kosong. Lapar ya bang? Nih kita mainnya agak jauh ke Lebanon. Ini ada kebab. Abang suka kebab? Suka ya? Enak kali. Coba bang ya, coba dulu ya. Nah, ini namanya kebab. Kebab. Kebab Jasmine Lebanon. Nah, kebab Lebanon ini ada di Perumahan Graha Harapan Regensi Bekasi Utara, Babelan guys. Jadi nggak perlu jauh-jauh, cukup ke Bekasi, Babelan sudah berasa makan di Timur Tengah. Oke guys, coba kita lihat ini namanya kebab. Yasmin kebab. Wah, rame loh guys. Dia bisa dipesan di online juga. Ya, Gojek, Grab, Shopee. Ya, pakai GoPay, Shopee, bisa semuanya. Nah, yang beli cukup rame. Mungkin ini bisa jadi recommended kebabnya. Oh, itu caranya guys. Kita lihat. Kepingan apa namanya itu? Apa yang namanya itu bang? Apa? Itu apanya roti, itu? Roti. Oh rotinya dulu, roti emang digituin dulu ya, itu ya? Oh digoreng dulu. Itu berapa? Emang satu lembar? Apa dua lembar? Dua. Oh emang dua lembar. Oh dua lembar guys, jadi tebal itu berasa banget. Ini ada yang mesen dua. Oh ada mesen dua, berarti emang satu lembar untuk satu itu. Iya. Oh ini bisa dipesan di ini juga ya, online ya. Oh iya. Orderan online. Banyak juga bang, online. Ya sekarang. Pak, kirimin nomor Gojek pak. Pesanan. Wah ini abang Gojek nih ganteng. Gimana bang, PPKM nih? Ya terasa. Terasa ya. Ngaruh lah. Tapi banyak di mana sekarang? Penumpang apa ini? Kalau saya sih penumpang mainnya di Jakarta
sih. Oh. Ini arah pulang. Arah pulang. Tapi makanan gini banyak juga ya. Iya, banyak. Makanan banyak gini. Oh, iya. Sekarang orang pada kagak boleh keluar kan. Ya tunggu ya, Bang. Ini ya. Bang, tebak. Guys, kita lihat lagi. Tuh, dioles-oles. Oh. Ini dagingnya daging onta nih. Ini daging onta. Daging onta asa bukan daging badak. Ini udah mati Bang ya? Apanya? Itunya ya? Iya, nggak ada suaranya sih. Kalau sapi dipegang ada suaranya ya? Kalau masih hidup. Digoreng dulu kulitnya tuh. Sampai kira-kira kira-kira sampai apa? Coklatan. Hah? Coklatan. Oh, sampai kecoklatan baru dibangkit. Iya. Bukan sampai kutunggu jandamu, bukan ya? Bukan. Iya. Hah? Oh, air masukin daging onta. Lagi